Okay, hi, Assalamualaikum. Jadi kali ini saya akan berkongsi tentang langkah untuk membuat mail merge. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dah pun membaca sedikit pengenalan tentang mail merge yang telah saya kongsikan dalam nota. Okay, jadi dekat sini kita akan belajar langkah dia. Okay, sebelum tu, saya nak tuan-tuan dan puan-puan download siap-siap practice document yang saya dah share dekat dalam e-learn, dokumen Word ni, dan juga satu lagi dalam file Excel tu, practice recipient list. Okay, okay, download kedua-duanya sebab dua-dua file ni kita nak gunalah untuk kita punya langkah-langkah nak buat mail merge ni. Okay, kemudian kita buka kita punya dokumen yang practice dokumen ni, rangka surat ni. Bila dah buka, pergi kepada mailings. Dekat menu ni ambil mailings, klik start mail merge dekat anak panah dia ni, ambil step by step mail merge wizard. Ok, jadi tingkat ni akan keluar kat tepi. So dia kata select document type, letters lah. Ok, take letters, kita nextkan saja. Select starting document, use the current document. Inilah. Okay, kita nextkan. Select recipient. Recipient kita use an existing list. Okay, yang mana ada dekat dalam Excel tadi lah. Jadi kita browse kat sini. Cari kat mana kita simpan file tu tadi. File Excel tadi. Macam saya simpan dekat dalam ni. Okay, ni dia. Kita klik open. Okay, dia akan keluar macam ni. Klik OK. Okay, ini adalah senarai yang sama dengan dekat dalam file Excel ni tadi. Okay. Jadi, dia dah sync dengan kita punya apa ni, dokumen Word ni. Klik saja OK. Kalau kita nak pilih semua recipient ni, ada 8 orang ni, kita nak hantar surat ni kepada ke-8 kan. Kita OK saja. Kalau ada yang kita tak nak hantar, kita untick saja. Macam contoh ni saya nak hantar kat semua lah, ada 8 orang ni. Klik OK. Okay, kemudian write your letter next. Okay, dekat sini pastikan kita punya cursor dekat atas ni untuk kita masukkan alamat. Okay, klik address block. Dekat sini kita boleh pilih cara kita nak keluarkan address tu. Okay, kalau dekat sini preview dia Mr. William Davis, dia bagi contoh kat situ kan. Ni maknanya kita ambil yang ni lah. Ada kelapa-lapanya. Okay, dia akan jadi macam ni. Kita boleh preview lah. Okay, jadi kita ambil salah satu. Kalau yang ni, just ya. Okay, kalau yang ni dia tak ada Mr. Mrs tu, tak ada. Dia terus nama saja. Okay. Jadi kita ambil yang ni lah ya. Sebagai contoh, klik saja okay. Alright, sekarang nampak tak kat sini dah ada address block punya medan dia akan panggil nanti daripada Excel tu. Okay, kemudian kita akan buat satu greeting line. Greeting line. Jauh sikit. Kat sini lah. Kita akan buat greeting line tu. Klik dulu Klik dulu kat sini. Letak cursor kat sini. Dan klik greeting lines. Okay. Kat sini kita nak macam ni. Dia atau tu. Kita ambil dia lah . Dia akan display kat sini macam mana dia punya paparan nanti. Dia Mr. Randall. Ni pun kita boleh ubah. Kita nak Mr. and Mrs ke. Tapi kat sini kita memang letak Mr. saja kan. Dekat dalam Excel kita tadi. So kita ambil contoh yang ni . Dia Mr. Render, dia koma kat ujung dia. Dia Mrs. Jones, Mrs. Post, Mrs. Thompson. Okay, dia bagi contoh paparan. Okay, rasa dah okay. Kita klik tu lah okay. Dan greeting line akan keluar dekat sini. Okay, jadi kita next. Dan kat sini kita boleh preview lah letter yang dah siap, surat yang dah siap. Okay, kita ada 8 recipient tadi. Ni Chris Walters,
kita boleh tengok Sharon Thompson, Mrs. Thompson. Okay, Miss Melissa Post, dia Miss Post. Okay, macam tu eh. Mr. Dan Jones, dia Mr. Jones. Okay, kalau rasa dah okay, kita check semua. Semua recipient tu ada, 8-8 ada. So, kalau dah rasa puas hati, kita klik next untuk complete the merge. Okay, lepas tu kita boleh print. Klik print dekat sini, dia akan keluar macam ni kan. Kita ambil lah all. Ataupun kalau kita nak hanya page ni saja, current record lah. Eh, tapi kita dah penat buat banyak-banyak tu, mestilah kita nak print semua kan. Okay, ambil all. Then, okay. Jadi tu cara untuk kita buat nail merge lah ya. Okay, jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh try. Boleh ikut step yang ada yang saya dah buat ni dengan menggunakan dokumen yang saya dah sediakan untuk tuan-tuan dan puan-puan lebih mahir lah daripada hands-on. Okay, selamat mencuba. Sekian, terima kasih.